PT Transjakarta akan melakukan uji coba koridor 13 rute Ciledug Tendean. Rencananya busway koridor 13 ini akan resmi digunakan pada 22 Juni mendatang. Untuk mengetahui jelang pelaksanaan uji coba busway koridor 13 ini, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Arman Helmi. Selamat pagi Arman, sudah sejauh mana persiapan koridor ini dari pantauan Anda? Apakah masih ada hal yang perlu dibenahi? Baik, selamat pagi Punca. Betul sekali, memang persiapan dalam rangka peresmian jalur Transjakarta di flyover khusus Transjakarta Koridor 13 ini memang sudah hampir rampung. Namun ada beberapa hal yang mungkin bisa saya share, saya informasikan di sini. Ada beberapa persiapan yang tengah dipersiapkan oleh pengelola dalam hal ini dari PT Transjakarta dan juga dari PT Bina Marga. Yang pertama adalah pembangunan eskalator yang sampai saat ini masih dalam proses pengerjaan atau rampung, karena memang di halte ini, halte khususnya ada di ITC Cipulir atau di pertokoan Cipulir ini, kurang lebih ada 8 eskalator yang akan dipersiapkan, di mana saat ini sudah ada 4 eskalator yang sudah siap, sudah ready. Mungkin bisa saya perlihatkan di belakang saya, ini 2 eskalator di bagian atas dan ada juga 2 eskalator lagi di bagian bawah yang kemarin sudah diuji coba operasinya oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dan nantinya akan ada lagi 4 eskalator di samping sebelah kanan yang langsung menempel atau nyambung langsung dengan kompleks pertokoan ITC Cipulir. Selain pembangunan eskalator ini juga, karena memang tinggi daripada halte busway di Cipulir ini termasuk atau terbilang tinggi, karena memang tinggi daripada flyover ini bervariasi dimulai dari 18 meter sampai dengan 23 meter, dan memang untuk tinggi daripada halte busway di Cipulir ini digadang-gadang sebagai yang paling tinggi, itu sekitar 23 meter Punca. Dan memang di samping itu, selain eskalator dan juga lift, nantinya akan ada disiapkan fasilitas untuk para kaum disabilitas. Jadi mereka bisa dengan mudah mengakses ataupun juga naik dari jalan di bawah untuk menuju ke halte atau ruang tunggu seperti ini. Seperti inilah mungkin saya bisa gambarkan ruang tunggu atau halte yang nantinya akan menjadi tempat menunggu busway atau bus Transjakarta bagi masyarakat yang akan menuju dari Ciledug menuju ke Tendean. Kalau mungkin bisa saya informasikan juga berdasarkan penjelasan dari pihak PT Transjakarta bahwa jalur flyover ini yang membentang dari Ciledug, Blok M sampai dengan ke Tendean itu bisa menghemat waktu. Kalau bisa diestimasi atau dikalkulasikan jarak antara jarak tempuh busway dari Ciledug sampai dengan ujung di Tendean itu hanya memakan waktu 25 menit saja Punca. Itu sudah termasuk proses naik turun penumpang di setiap halte. Karena memang sepanjang koridor 13 ini ada 12 halte, jadi 12 kali bus akan berhenti, itu semua sudah ditotal sejumlah 25 menit sampai dengan di halte Tendean begitu Punca. Oke, Arman, diperkirakan berapa banyak kemacetan akan berkurang setelah bus di koridor 13 ini nanti beroperasi? Memang Punca, dengan dibangunnya flyover khusus Transjakarta yang membentang dari Ciledug, Blok M sampai dengan ke Tendean, digadang-gadang dapat mengurai kemacetan yang ada di ibu kota. Namun tentu saja hal ini sangat normatif untuk saya jelaskan, karena memang hal ini masih akan diuji cobakan nanti dan akan terlihat bagaimana dampak ataupun juga seberapa besar persentase dapat mengurai kemacetan. Namun yang pasti ini merupakan jalur yang sangat bisa menolong warga dari arah luar DKI, khususnya dari wilayah Tangerang Selatan menuju ke Jakarta, tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi. Karena memang kalau misalnya kita hitung kalkulasi atau estimasi waktu, kalau misalnya warga dari arah Tangerang Selatan atau dari arah Ciledug, Cipulir ini menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil misalnya sampai dengan ke Tendean, itu bisa memakan waktu normalnya saja bisa 1 jam 30 menit sampai dengan 2 jam. Nah, 25 menit ini bisa dipergunakan sebaik mungkin oleh warga tanpa harus menggunakan kendaraan. Jadi memang bisa dibayangkan betapa cepatnya dan betapa efektifnya menggunakan moda transportasi umum dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi begitu Punca. Jadi kita harapkan saja nanti para warga yang dari Ciledug untuk ke Tendean naik busway saja gitu ya, karena waktu tempuhnya juga sangat singkat, tidak sampai 30 menit. Baik, terima kasih Arman Helmi atas laporan Anda.